Mantep boy, Luxurious Chess. Oke, lu semuanya balik lagi dengan gua Rap di sini ya. Oke, jadi di video kali ini kita bakal berburu Primogem lagi ya, dan ada hide quest ya, world quest. Oke, pertama kalian harus pastikan sudah menyelesaikan questnya si Mona ya, dan juga sudah menyelesaikan questnya si Fatu ya, yang mesin itu ya, harus kalian selesaikan dulu ya, kristal itu ya, mencari inti kristal. Nah, itu harus kalian selesaikan dulu. Kalau misalkan udah, kalian langsung aja ke pulau ini ya. Nih, pulau ini ya. Di pulau ini kita teleport aja dari sini, kalian bisa naik kapal di sini. Oke, jadi ini dia pulaunya ya. Kalian ke sini, kita naik aja sih ke atasnya nih. Oke, di sini ada kayak gua ya. Kita ke sini aja. Oke, sudah. Oke, ini dia. Oke, ini catatan yang pertama ya. Catatan rute pertama. Oke, nanti kita balik lagi ke Pudding Island ya. Sini. Kalian teleport sini. Oke, setelah itu kalian ubah dulu. Nah, ini ubah bercahaya kiri dan juga bercahaya kanan. Intinya kalian bisa ikutin petunjuk yang di surat tadi ya. Oke, setelah itu kita naik kapal aja. Soalnya nggak bisa naik teleport ya. Oke, teleport. Kita naik dulu. Oke, kesini. Oke, kita ke sini. Nah, ini dia. Ada tandanya ya. Di bawah pohon sini. Nah, ini catatan kedua. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Oke, setelah itu kita ubah dulu ya untuk tata ulang bonsainya. Ini tetap bercahaya kiri, kita pilih batu keras kanan. Nah, itu dia, pohonnya udah kuning dan merah. Setelah itu kalian bisa teleport ke sini. Oke, saya maju aja ya. Kita ke jembatan yang di sini. Nah, itu ada tanda ya. Oke, ini dia lokasi yang ketiga. Oke, dapat 30 primogem dan masih lanjut ya. Oke, jadi di sini ada 4 ya. Ini terserah kalian mau kemana dulu. Oke, kita ke yang Broken Island aja dulu ya. Oke, dari sini kita berarti teleport sini aja. Oke, ini dia kita sampai ya. Pulau yang pertama, Batu Karang. Dekat Broken Island. Oke, di sini ada chest. Kayaknya kita nggak bisa langsung ke dalam ya. Ke atas ternyata. Kita sesuaiin dulu. Oke. Okay. Oh, ini benar. Oke. Okay. Okay. Kita langsung mainkan ya. Oke. Okay. Bener dong. Common chest. Oh. Oke, petunjuk harta karun ya sekarang. 30 primogem. Oke, okay, kita lanjut ke Twilight Island. Oke, ada di sini. Kita teleport sini aja. Oke, ini dia tempat yang kedua ya. Ada burung di situ. Patung Raven. Bicara. Oke, kita disuruh mengalahkan Hillichur ya. Hillichur, Hillichur. Lah kocak, mati. Ya, apa juga bisa kok. Oke, kita balik lagi ke burung ini. Oke, ke atas ya. Kita bicara dengan Kapten Nike Raven. Kapten toh dia. Oke, ini dia. Oke, dia mau ngasih tau kita tempat puzzle-nya, tempat chest-nya. Ya, bakal ribet nih. Paling ke arah sana dulu. Untuk melewati kabut. Oh, oke. Oke. Mulai batu depan itu, putari batu sebelah kanan, lalu belok ke kiri. Oke. Oke, sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Lalu sebelah kiri. Halo? Oke, jadi selanjutnya sebelah kirinya. Oke, batu itu. Kok tabrak? Disuruh nabrak kita. Betul ya? Woi.
Gila. Lalu belok kanan ke arah batu kecil, oke. Lalu lalu ke arah kiri, kalau tidak kamu bisa langsung masuk ke kabutnya. Lalu ke kiri juga kah? Mari. Wah. Kamu sampai batu karang ada depan, putari dari sebelah kiri lalu belok kanan, ngerti kan? Batu itu. Putari sebelah kiri. Lalu kanan. Bayangan raksasa. Oh ini. Itu tempat yang kita cari. Pilih mana? Temukan petunjuk harta karun di pulau. Oke. Wut, ini dia. Oke, ketemu ya harta karun lokasi kedua. Oh, apa nih? Oke, kita lanjut ke yang ketiga, Minachius Island ya. Oke, di sini kita teleport dulu sini. Oke, kita sampai yang ketiga ya. Ini dia batu karang yang ketiga. Oh ada gua juga di sini. Bukannya gua yang tadi nih? Oh batu nih. Oke, the chest boy. Oke. Catatan rute laut. Oke, setelah itu kalian keluar lagi ya. Kalian bisa naik lagi kapal. Nah, itu lihat tuh. Ada lingkaran di situ. Itu dia tempatnya. Kalian juga bisa lihat dari catatan ya. Catatan yang dapat tadi dari harta karun. Ya, itu sama aja. Tapi bisa lihat kayak gini nih. Dari sini. Pulau itu, Pak. Di pulau itu. Mencuri chest. Oke. Ada chest di sini? Ah, benar. Oke, jadi ini ada petanya. Ini tempat yang kita dapat tadi ya. Terus di tengah-tengahnya berarti di sini. Oke. Oke, selanjutnya kalian bisa teleport ke sini ya. Nanti kita ke daerah sini. Di wilayah sini lah ya. Oke, lalu kalian ke sini. Nah, ini nih. Yang banyak pusaran ini ya. Nah, kalian lihat di tengah itu ada balon ya. Gelembung gitu. Nah, itu dia. Kalian dekati. Kita periksa. Nah, ini dia ada ubur-ubur. Jellyfish. Oke. Mantap boy, luxurious chest. Mantap. Kita dapetin luxurious chest lagi di sini. Oke, kita langsung aja ambil. Ini dia boy harta karunnya. Dapat berapa primogem? 40 enggak tuh. GG Eden. Oke, jadi seperti itulah untuk hidden quest ya ataupun hidden harta karun, hidden chest yang ada di Archipelago. Semoga kalian juga bisa ngedapetin ya ya. Dan semoga tutorial gue atau guide gue juga semua jelas ya. Kalian bisa juga cek playlistnya udah di YouTube gue untuk guide di Archipelago. Oke, gue Arif undur diri. Sampai jumpa lagi di video-video gue selanjutnya. Bye-bye.